Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Adi Kelana Putra, bertemu lagi di channelnya Adi Kelana Putra, channelnya anak bengkel. Ya sahabatku semua, sebelum kita ke tutorial, kita minum kopi dulu. Untuk sahabatku yang belum ngopi, ayo kita ngopi dulu biar pikiran kita fresh selalu. Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabatku semua tutorial untuk mengetahui arti warna kabel di spool Supra atau Grand, sama saja ya sahabat ya. Di sini saya menyediakan satu buah spool. Ini adalah spool biasa untuk Honda Supra ya sahabat ya. Nanti saya akan menunjukkan arti warna kabel di spool ini. Semoga video ini bisa membantu sahabatku semua. Jangan lupa dukungannya ya sahabat ya, untuk like, komen, dan subscribe video ini agar channel saya bisa berkembang. Ya sahabatku semua, langsung saja kita ke tutorialnya. Semoga ini bisa membantu ya sahabat ya. Untuk sahabat senior, saya mohon untuk dukungannya. Bila ada yang salah, mohon diingatkan. Kita di sini belajar untuk sesama pemula. Bila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Ya sahabatku semua, langsung saja kita ke tutorialnya ya sahabat ya. Di sini ada spool biasa untuk motor Supra, Grand, dan sejenisnya ya sahabat ya. Sistem pengapiannya sama saja. Untuk video kali ini saya akan menunjukkan arti warna kabel di spool ini. Ya sama-sama kita belajar ya sahabat ya. Mohon diperhatikan. Untuk spool ini terdiri dari 4 kabel ya sahabatku semua. 1, 2, 3, 4. Ya sahabatku, ada 4 kabel untuk motor Supra dan juga untuk motor Grand sama saja ya sahabatku. Untuk motor Supranya juga motor Supra lama ya sahabat ya. Ya sahabatku semua, kita mulai saja untuk warna kabel hitam strip merah. Ini adalah kabel pengapian menuju CDI ya sahabat ya. Kemudian kabel yang kedua, ini ada kabel warna kuning. Kabel warna kuning ini adalah lampu penerangan, yaitu khusus penerangan atau lampu depan ya sahabat ya. Kemudian kita menuju kabel yang ketiga. Di sini ada kabel warna putih. Kabel warna putih ini adalah kabel pengisian menuju ke regulator atau kiprok. Kemudian di kabel yang terakhir, yaitu kabel keempat, ini ada kabel warna biru. Terkadang kabel warna biru ini berstrip putih atau kuning ya sahabat ya. Ini adalah kabel fulser. Kabel ini nanti akan menuju ke CDI. Ya sahabatku semua, itulah tadi arti warna kabel di spool motor Supra atau Grand. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa saksikan video Adi Kelana Putra selanjutnya ya sahabatku semua. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra NJM.